Nah, ini harga apa ini, Mas? 6 juta 11 bulan, 6 11 juta bulan. Aja. 11 bulan. 6 juta saja. Pas. Harga ini ada jantan dijual juga mau 3,5 saja, murah-murahan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lek Budi Santoso. Saya jalan-jalan lagi masih di seputar Nawangan. Seputar Nawangan masih. Tapi Mas ngapunten iki. Emang jepit ke. Saya jalan-jalan di peternakan kambing Etawa. Mungkin kita langsung aja perkenalan sama beliaunya. Alamat, nama, Mas? Alamat Tokawi, Pak, Nawangan. RT 01 10. Pak Katino. Oke. Ini stoknya ada berapa? Ini ada 15, Pak. 15. Jadi kan murni breeding apa? Breeding. Iya. Kalau yang dijual ada enggak nih? Yang dijual ada, Pak. Ada. Cocok harga semua dijual. Cocok harga semua dijual. Iya. Ini yang dikeluarkan ada beberapa. Yang di dalam udah habis ya, Pak? Masih satu itu. Masih ada. Masih ada lagi. Ada juga jantan mana ya tadi ya? Ah, di sana itu ada jantan. Iya, jantan. Umur berapa? 6 bulanan. 6 bulanan, Pak. 6 bulanan itu juga mau dijual. Bulan. Dan ini materi-materinya nggak ada yang jelek, semua halusan semua pokoknya. Yang budeng-budeng ini juga istimewa untuk ini. Jantan ya. Tengah ini jual juga, Pak. Itu boleh juga. Yang hitam mana? Tuh, hitam tuh juga. Oke, ini. Kita mulai dari sini dulu. Jantan hitam. Wah, jantan hitam. Untuk beringas sih, Pak. Jantan hitam seperti ini, speknya telinga bagus panjang. Telinga panjang, Pak. Rewas bagus. Bulunya ini istimewa ini. Nah, seperti ini kambingnya. Pak, ini kalau boleh tahu ini luri dari apa? Ini buyut dari baret. Buyut dari baret. Nggih. Buyut dari baret, teman-teman. Umur? Umur kisaran 11 bulan. 11 bulan ya. Telingane bening. Udah buat ngawin belum nih? Belum, nggih. Belum. Baru 11 bulan soalnya. Nggih. Nah. Memang warnanya hitam tapi bentuk fisiknya nih bagus. Telinga apalagi panjang, lentur juga. Telinga lumayan. Ngerewasnya seperti ini, kita lihat dari belakang seperti ini. Nah. Calonnya dadanya ini bakalan lebar ya? Iya, lumayan, Pak. No, Mas. Kayaknya kayak naik kono gak kerungu ya? Gak kerungu. Apa dengan jepit kayak ini? Ngin kalung nih kok. Nah, ngatan. Nah, ini harga pinten, Mas? 6 juta. 6 juta? Ya, 6 juta saja. 6 murah. Juta free ongkir atau harga pas? Harga di tempat, nggih. Nggih. 6 juta. Seperti ini kambingnya. 6 juta, teman-teman. Ini cuma di warna tok, Mas, ya kalau menurut saya. Di warna, Pak. Heeh. Kalau bentuk fisiknya ini benar-benar bagus. Pangkalnya pun udah enak banget. Pangkal oke. Ini dulu beli atau dari ini anakan sini, Pak? Anakan sini. Nggih. 11 bulan, 6 11 juta bulan. Aja. 11 bulan. 6 juta. Juta saja. Pas. Harga di kandang tidak masuk nego, teman-teman. Duh. Ini. Induknya ini juga hitam. Oh, ini induknya hitam. Induknya hitam ini induknya ini. Yang itu, yang tengah itu induknya. Nanti kita liput juga. Lahir kembar. Ini ada kembarannya lebih ini. Istimewa lagi. Telinga panjang juga, telinga, Pak. Telinga kayak panjangan ini, Pak, ya? Ya, panjang yang betina. Betina ya? Panjang yang betina. Panjang yang betina, teman-teman. Nah. Ini cukup 6 juta buat pacekan, teman-teman semua yang cari pacekan harga murah. Barangnya bagus, cuma di warna tok kalau ini. Seperti ini. Bisa dipelajari ini. Mantap nih kambingnya. 6 juta. Terus lanjut lagi ada indukan. Ini indukan bunting ini, tua. Indukan bunting tua ini. Ini enggak dijual kali ini. Enggak dijual. Nah, kita pamerkan aja, Pak, sama teman-teman. Nunggu anaknya. Telinganya bagus. Rewasnya bagus.
Induknya ini mas ya? Induknya ini pak. Oh induknya ini nih. Induknya nggak jumbo mas ya? Induknya lumayan. Lumayan ini jumbo. Telinganya halus juga. Ini udah bunting lagi ya? Bunting mau 3 bulan. Mau 3 bulan. Nah, udah mau 3 bulan ini teman-teman buntingnya. Ini dulu keluarnya 3 pak. Keluar 3, yang satu udah laku pak. Yang dua udah laku ini. Oh yang dua udah laku. Yang dua udah laku. Yang satunya itu saya jual lahir 1.500.000. Lahir 1.500.000. Hitam kayak gini juga. Terus yang satunya lakunya 11.500. Umur? Itu umur lebih kurang 7 atau 8 bulan pak. Oh. Kembarannya yang ini. Berarti ini dari mana luri mas? Luri. Ini Putu Bayan. Putu Bayan. Putu Bayan. Oh Putu Bayan. Pantesan. Anak itu ya, panjang telinga nih. Putu Bayan nih. Putu Bayan. Termasuk jantan ini Putu Bayan juga. Oh, ini Putu Bayan juga ini. Putu Bayan juga. Nah, ini jantan mau dijual juga. Ini umur berapa, Mas? Ini ada 1 tahun lebih ini, Pak. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 13 atau 14 bulan. Oh, telinga bagus. Nah, kalau ini harga berapa ini? Harga 7 juta saja, Pak. 7 juta. Harga 7 juta ini. 7 juta di tempat. Di tempat. Nah, silahkan. Japri langsung. 7 juta. Induknya ini yang mana, Mas? Induknya ini yang ini. Oh, ini? Ha, induknya. Oh, induknya ini. Ini induknya laktasi. Ini. Pinter, Mas. Ini. Dalam? Laktasi pinter. 5 kali. 6 kali. 6 kali? Mau 7 kali. Mau 7 kali. Mau 7 kali. Dari Pak Dadang dulunya ini. Dari Pak Dadang ini? Dari Pak Dadang dari tahun 2017. Harga berapa dulu mas? Awal-awal saya beli 6.500.000. 6.500.000. Di sini udah laktasi 6 kali. 6 kali. Rata-rata ini anaknya terjual berapa? Anaknya ada yang terjual 15 juta. 15 umur? 15 juta. Umur? Umur 2 tahun. 2 tahun. 15 jantan. Juta. Jantan. Jantan. Istimewa ini. Dan ini anaknya ini juga. Tuh, ini anaknya juga. Anaknya ini. Nah, ini. Ini anaknya juga ini. Telinganya istimewa semua nih. Enggak dijual untuk induk-indukannya. Indukannya belum, Pak. Belum. Emang dua ini ya. Satu dua jantan. Nah, itu boleh juga yang warna putih itu. Yang putih coba, Pak. Yang ekornya pure. Yang ekor der nih. Ekor der seperti ini ekor der itu. Ekor tupai. Ekor tupai. Nah, seperti ini. Harga berapa? 6,5. 6,5. Umur? Umur 10 bulan. 10 bulan. Sudah saya kawinkan lebih kurang 1 minggu. Ini. Iya. 6 juta ini tadi, Mas. 6 juta saja. Garansi kawin enggak itu? Asal mau bawa ke sini garansi kawin. Asal mau bawa ke sini garansi kawin. Garansi kawin. 6 juta. Ini dia. Postur ini bisa tumbuh lagi loh Mas ya. Pasti bisa Pak, pasti sebab bisa. Baru 10 bulan. Baru 10 bulan teman-teman. Dan yang hitam ini kembaran jantan yang hitam. Yang hitam. Yang hitam tadi. Kalau ini enggak dijual. Itu belum Pak. Belum lah. Belum. Telinganya istimewa. Suka kambing hitam. Suka kambing hitam. Suka kambing hitam. Ini dia telinganya kayak suka kambing hitam. Ini ada jantan. Ini ada jantan dijual juga. Mau 3,5 saja murah-murahan. 3,5 di tempat. Di tempat. Monggo silahkan Japri. Barang bagus-bagus ini murah-murah semua. 3 juta. 3,5 juta. 3,5 saja. 3,5 bisa dulu. Kalau anak dari apa mas? Anak itu yang jantan. Apa? Buyut labas katanya. Buyut labas. Ini ada buyut labas ini teman-teman. Nah sini pasung masuk ini. Ekornya juga bagus. Seperti ini 3,5 juta. Bisa langsung japri nanti. Atau yang 6 juta. Tuh. Ya 6 juta mas ya. Iya 6 juta. Tuh. Marem. Untuk nomor telepon mas bisa disebutkan barangkali teman-teman mau berkunjung sini. Nanti pak lupa nomor telepon saya nggak hafal nomor telepon.
nggak hafal. Nanti minta mas sih. Huh? Nanti minta nggih. Nggih. Nanti saya cantumkan di video. Nanti biar teman-teman enak menghubunginya. Nanti silahkan japri langsung. Nanti nomornya saya cantumkan di video dan di deskripsi teman-teman. Untuk yang jantan di sebelah sana 6 juta, yang ini 7 juta ini. 7 juta. 3,5. Untuk yang lain materi induknya memang belum dilepas karena materi-materi breeding mewah ini teman-teman. Walaupun hitam ini telinga ini bagus. Keluar ini anaknya yang hitam di sana Dorwan itu telinganya lebih bagus dari induknya. Mantap juga itu. Ini dari Pak Dadang dulu ini. Ini sayang nih. Ini indukan enggak begitu cantik tapi anaknya oke semua. Anaknya oke-oke semua. Termasuk jahat. ATM bagus ini masih. ATM bagus. Anaknya seperti ini. Telinga termasuk seperti ini. Ini dua-duanya. Ini itu adiknya. Adiknya dari ini. Yang adiknya terakhir itu itu. Itu ganti pejantan yang itu. Oh, ganti pejantan. Nah, oh, berarti ini beda bapak kali ini. Yang itu, oh, yang jantan itu, yang oh, ini sama ini. Oh, ini satu kandung. Ini putu bayan semua ini. Putu bayan semua, cuma yang itu ya. Yang bukan putu bayan yang itu. Oke, teman-teman, saya tutup dulu, saya akhiri dulu. Nanti kita lanjut ke kandang-kandang yang lain lagi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua. Mantap.